sama Adisti Anggra ini. Kali ini aku ada tamu, teman-teman. Tamu ini adalah keluarganya temannya Erens. Waktu sekolah, teman sekolahnya Erens. Do you wanna say hi? Hi. Can you say selamat pagi? Selamat. Good. Siapa namanya? What's your name? Jalen. Jalen, and you are? Ilonka. Ilonka. And mereka ini lagi datang ke sini. Mereka juga sebenarnya camping di tempat camping yang lain, tapi deket dari sini. Dan aku kasih lihat ya. Bapak lagi bawa Kirana sama bayinya di atas troli. Ini hari ini panas banget, teman-teman. Lihat ya. Wah. Dia lagi lihat YouTube aku. Ya, ketemu nggak? Did you find it? Nah, jadi mereka lagi berkunjung. Nanti kita mau liatin caravan kita, terus kita mau makan, dan mereka ini keluarga besar ya. Dia ini anaknya ada 5. I'm telling them you have 5 kids. So many. Superwoman. So many. How does it feel to have 5 kids? A lot of fun. Yeah. Yeah. Most of the time fun. Most of the time fun. Yeah. It's all worth it, yeah. Really. Tapi masih nggak kelihatan ya. You don't look. But this, you always look young, eh? Yes. Because yes, then yes, you keep yes. on a young. Yeah. Yeah really. Makes you young and happy and busy. Yeah. And life is more colorful, right? It is always tiring, but yeah. I'm gonna make a subtitle so you can. Watch this video. Cool. Anak kecil, ngapain ini anak yang paling kecil? Ini dia bapaknya nih. He's the one Hello. Responsible for the kids. Siapa namanya? Ingat nggak? Vilaina. Ya? Paling kecil kamu enak ya didorong-dorong ya? Lihat. Matanya biru lucu banget ini anak bule. Anak bule. Sama Kilana. Is it too hot for them maybe? Oh, what happened? Behind. Oh, tunggu ya. Itu anaknya 3 lagi, ketinggalan di belakang tuh. Itu kakaknya yang paling besar, dan itu adalah anak yang hampir paling kecil. Ini namanya Mei. Ajar nyanyi lagu Indonesia. Hmm? Capek dia. Hmm. Hey. Hey, where is it? Nah, ini juga anaknya lagi. Ini juga anaknya lagi. Anaknya ada 3, 4, 5. Oh. Hey, can you say something in Indonesian? Yeah. Makan. Makan. Gado-gado. Gado-gado. Enak. Enak. Can you say something in Indonesian? No. You can. Sate ayam. Ayam? Yeah, ayam is also good, yeah. Or, Dua kaki. Oh, yeah. Dua kaki. What's, and what's your name? Diluka. Diluka. Yeah. Let's go. Can you look here? Sorry? Can you look here? Yes. Can you look here of Netherlands? Welcome, Miss Loker. Kroasia. Kroasia ya? Yeah. Dia lebih suka di sini, teman-teman. Katanya. Aduh, panas banget ini anak-anak bule. Mereka mah kuat. Nggak pakai baju. Kalau aku terlalu panas. Ini aku udah kayak hitam banget samping mereka tuh. Nah, sekarang kita mau duduk dulu. Istirahat nih di kafe pinggir pantai. Ini orang-orang dulu. Si Aaron, itu teman sekolahnya dia. Jadi mereka lagi bernostalgia gila. Dia ini hampir 3 tahun umurnya. Nokon kira, nokon kira. Iya, baina. Hampir. Harder. Harder. Dia gak bisa minumnya ya. She's trying to teach her how to drink it. Nih, teman-teman nyantai-nyantai dulu kita. Hai! Ini siang-siang nih.
Ini aku sebenarnya nggak niat bikin vlog karena nggak bawa peralatan vlog, tapi cakep harinya, terus aku pengen share aja ke kamu semua nih pemandanganku hari ini. Cantik ya? Aku udah gosong banget teman-teman, udah hitam banget, apalagi di samping bule-bule ini. Tuh, lihat deh. Lagi main batu nih, lihat. Kirana bilang suruh ambil batu-batu yang putih, diambilin sama Mae. Lucu banget. Iya. Iya ya. Bilang yang benar dong, kasih tahu. Kasih tahu yang mana yang mau diambil. Oh, yang putih. Iya, kutsu. Apa? Danke schön. She's so used to people speaking German to her now. She said danke schön to her. You don't have to. Yeah. Kutsu. Salmon spelen. Teman-teman, kita lihat ya. Kita lihat ya. Si Kirana lagi main di laut sama papanya, sama anak-anaknya, temennya Erens itu. Kita lihat ya. Mereka di mana ya? Kita di restoran ya, teman-teman ya. Ini sekarang kita ke laut. Ini jadi gini aja nih. Mereka biasanya berjemur di sini. Enggak ada pantai pasir putih, cuman kayak tembok gini. Enak enggak? Iya. Kita berenang di laut. Oh ya? Ya? Ya. Dingin nggak airnya? Oh, air dingin nggak sayang? Kirana? Zut apa? Apa asin? Saud ya? Ini zut. Ya? Kelar? Ada tadi dia main, sekarang mau keluar. Ya. Yeah. Is the water cold? Nee. Nee? Lekker. Oh. Ausfass. Oh, ada kayak kolam berenang ya teman-teman. Sini kamu ke mama sini. Iya. Ya? Lekker zout. Ya, sini. Ini perahu-perahu teman-teman, ini ada yang punyanya, ada juga yang disewain perahu-perahu ini. Sekarang kita mau ke karavan. Bukanya bannya sayang, ke bawah. Ke bawah bukanya. Ya. Donut bun. Eh, cari dulu shower, bilas dulu kamu air asin. Gimana ya? Gak mau. Boleh loh, kalau mau loh. Nah, sekarang kita di karavan teman-teman ya. Aku mau kasih lihat kita lagi nongkrong-nongkrong di karavan kita. Anak-anak main. Karena main sama anaknya teman Erens. Santai-santai, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sambil ngobrol. Makan apa? Makan melon ya. Ah, ada dua, satu lagi ya, di bawah enggak? Dia mau katanya sayang. Hai, lagi pada main apa?
Wat gaan jullie aan het doen? Wil je ook willen blazen? Ja? Ja, mana dia? Mana dia, coba. Coba cari. Itu coba cari. Es batu bahasa Indonesia. Ada es batu. Es batu. Ada es batu. Ada es batu. Ada kita lagi di restoran nih teman-teman mau makan malam. Ramai banget restorannya ini, orang pada makan jam segini semua. Kira ini emang gini modelnya. Dia buka, naikin ke atas. Es batu ya. Japsang. Apa? Japsang. Ini restoran yang kemarin kita kesini. Tuh, yang di pinggir pantai. Ini teman-teman kita lagi makan, lagi nungguin makanan. Semalam. Sementara anak-anak lagi main, lucu banget tuh mereka main di sana tuh. Lari-larian gitu. Itu kakaknya satu. Tuh senang teman-teman di tempat camping tuh, mereka bisa lari-larian bebas. Nah ini makanan aku guys. Sekarang makan ikan lagi. Kita makan pancakes. Ayo. Tentang makanannya, kita makan dulu ya. Nih teman-teman, akhirnya tamu udah pada pulang. Habis makan, aku udah mandi, barusan cuci rambut, kira-kira udah bobo. Nah aku ada yang tanya kan, ada yang komentar katanya, bikin dong vlog kalau malam-malam ngapain. Ya gini aja, kita malam-malam nyantai. Sayang, Erens main game sambil ngobrol, kita minum teh, makan buah. Ini ada buah melon, manis banget. Aku kasih lihat ya suasana malam-malam di tempat camping. Nih tenda kita dikasih lampu-lampu gini biar lucu aja, lucu-lucuan aja. Biar kelihatan juga ya dari luar. Jadi kalau kita misalnya naik sepeda malam-malam pipis gitu kan, kelihatan tenda kita di sini. Nih gelap teman-teman, nggak kelihatan ya. Tuh udah pada tidur orang-orang. Karena ini beneran dibikinnya kayak natural banget gitu loh. Jadi kayak beneran di hutan tuh. Jadi gelap, nggak kelihatan apa-apa. Ada bintang, nggak kelihatan ya, gelap. Nah, ini tenda kita kalau malam jadi kelihatan tuh. Di sana kalau renang gelap teman-teman, kalau malam beneran kayak di hutan gitu nih. Dia lagi main game. Terus Erin tuh kerjaannya main game itu tuh, apa sih kartu nggak jelas. Menurut dia itu relaxing. Nah, jam segini princess sudah bobo. Udah bobo dia. Nah, aku nyalain baby monitor. Jadi kita bisa dengar Kirana di dalam. Tapi sih biasanya dia udah enggak pernah bangun lagi kalau kayak gini. Tuh. Ada temperaturnya sama volume. Aku bisa dengerin dia. Nah, ini sengaja kita aku enggak rapetin ya kalau ada kalau di dalam sendirian supaya kalau dia mau keluar bisa gitu. Kalau dia kekunci kan tapi panik. Ya udah gini aja teman-teman tuh, nyantai nongkrong sambil ngobrol-ngobrol menikmati malam, keadaan di luar sambil menikmati udara juga. Jadi makasih ya udah nonton vlog kali ini, ikutan sama kita seharian ngobrol-ngobrol dan ngeliat
keseruan kita main sama temennya Erin, ya, teman sekolahnya Erin tadi. Terima kasih, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.